Jumpa lagi viewer. Hari ini saya mencoba memberikan pelet buatan saya sendiri. Sepertinya ikan-ikan ini menyukainya. Cukup lahap. Pelet ini saya buat seadanya. Nah, ini penampakannya nih. Ini campuran dari sisa-sisa kepala ikan teri yang dicampur dengan sayuran. Sengaja saya memberikannya sedikit dulu, viewer. Takut nanti kena pelet ini belum bisa saya buat secara mengapung, takutnya nanti mengendap di dalam kalau ikannya tidak mau makan. Tapi ternyata ini cukup lahap. Saya membuat pelet ini dengan peralatan yang sangat sederhana, sangat manual, tanpa mesin. Sengaja saya melakukan ini karena saya ingin berbudidaya ini dengan cara sangat sederhana. Tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keuntungan dari budidaya ini. Ini baru tahap coba-coba ya, viewer. Seandainya ini berhasil dan bisa membuat nila ini tumbuh normal seperti menggunakan pelet pabrikan, saya akan lanjutkan dan akan saya lebih dimantapkan lagi pembuatannya. Mungkin bisa menggunakan peralatan yang lebih baik, dibuat dengan cara sistem pelet mengapung. Ya, setidaknya ini bisa menekan biaya karena ini bahan-bahannya sangat murah dan mudah untuk didapat. Sebisa mungkin kita menekan kos ya untuk budidaya ini, mengingat juga pakan saat ini yang sangat mahal. Harga pelet pabrikan itu harganya melangit. Mudah-mudahan ini bisa berhasil ya, viewer. Kalau ada perkembangannya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara saya membuat formula pelet ini. Oke, viewer, tonton terus video saya supaya kita bisa sama-sama melihat perkembangannya. Oke, sampai ketemu lagi, viewer. Salam sukses berdaya.